Mari kita belajar tentang buah-buahan. Apple. Pear. Anggur. Mangga. Pisang. Durian Belanda. Oren. Cherry. Mari kita belajar tentang sayur-sayuran. Tomato. Lobak. Lada Benggala. Terung. Cendawan. Kentang. Brokoli. Timun. Mari kita belajar tentang pengangkutan. Kapal terbang. Van. Basikal. Ambulans. Kereta. Roket. Kapal. Kereta bomba. Taksi. Mari kita belajar tentang nombor. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Hai, saya Bob the Train. Saya bergerak di atas landasan. Penumpang boleh duduk di dalam gerabak saya dan bergerak jauh dari sini. Saya juga boleh menjadi kereta api barang. Mari kita berkenalan dengan jenis pengangkutan yang lain. Lihat, ada kereta datang. Hai, Bob. Saya mau pergi berkelap. Jemputlah, Bob. Lihat, itu kereta polis. Apa tugas awak, Encik Kereta Polis? Pegawai polis memandu saya untuk menangkap pencuri. Itu satu pekerjaan yang mulia dalam menentang kejahatan. Kenapa tergesa-gesa kereta bomba? Ada orang terperangkap di dalam kebakaran. Saya mau pergi menyelamatkan mereka bersama pegawai bomba. Lihat, ada ambulans menuju ke sini. Apa yang sedang awak lakukan, lori sampah? Saya sedang mengangkut sampah. Lihat, itu jentolak dan forklift. Hai kawan-kawan, apa yang sedang awak lakukan? Hai Bob, saya sedang membantu forklift mengalihkan halangan. Hai Bob,
saya sedang membantu membungkah muatan. Bagus, teruskan usaha. Lihat, ada helikopter sedang terbang. Hal lori penunda sedang buat apa tu? Saya menunda kereta yang rosak. Saya harap kawan-kawan gembira dapat belajar tentang jenis-jenis pengangkutan. Hei kawan-kawan, saya Bob Sri Kereta Api. Saya hendak nyanyi tentang mutiara kata yang baik. Kayu dan batu boleh lukakan aku, tapi kata hanya mengusik hati. Harta kebaikan mengagumkan, tapi kata yang baik memadai. Kayu dan batu boleh lukakan aku, tapi kata hanya mengusik hati. Harta kebaikan mengagumkan, tapi kata yang baik memadai. Hello dan hai, jadi rakan handai, terima kasih diucapkan. Bila perlukan sesuatu, minta tolong dengan sopan. Hello dan hai, jadi rakan handai, terima kasih diucapkan. Bila perlukan sesuatu, minta tolong dengan sopan. Kayu dan batu boleh lukakan aku, tapi kata hanya mengusik hati. Harta kebaikan mengagumkan, tapi kata yang baik memadai. Kayu dan batu boleh lukakan aku, tapi kata hanya mengusik hati. Harta kebaikan mengagumkan, tapi kata yang baik memadai. Hai kawan-kawan, mari berkenalan dengan sang musang yang nakal bersama Bob si kereta api. Pusing-pusing pokok mulberry, monyet mengejar sang musang, menyeri yang suka hati. Bob pergi sang musang, seringi segulung benang, sekupang dapat sebatang, di situ wang habis hilang. Bob pergi sang musang. Demam dan batuk dan tinggi terkena campak, begitulah kisahnya. Pop pergi sang musang, separuh mangkuk nasi, separuh mangkuk sirap gula, di situ wang habis hilang. Pop pergi sang musang. Setiap malam saya keluar, si monyet duduk di atas meja, ambil rotan halaukan dia. Pop pergi sang musang, kesana kesini keliling bandar, keluar masuk si burung helang, di situ wang habis hilang. Pop pergi sang musang.
Ibu ajar saya menjahit dan masukkan benang di jarum. Setiap kali jari tercucuk, pop pergi sang musang. Banyak seharian jahit menjahit, tapi tetap tak menjadi. Gulung benang dan lupakan saja, pop pergi sang musang. Sangat menyeronokkan, bukan? Lain kali datang lagi. Hei kawan, masa untuk mandi. Jom kita mandi. Tapi nanti saya akan basah dan awak akan jadi bersih. Tapi semalam saya dah mandi. Awak kena mandi setiap hari. Mandi bersihkan diri segar dan wangi. Gosok, 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 begitulah caranya. Mandi bersihkan diri segar dan wangi. Gosok, 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 begitulah caranya. Gosok sana, gosok sini, cuci dan sental. Gosok sana, gosok sini, cuci dan sental. Gosok sana, gosok sini, cuci dan sental. Gosok, cuci dan sental. Mari basuh tangan awak. Nanti sabun habis. Tak perlu risau tentang itu. Harap-harap air cukup sehingga habis mandi. Cukup untuk awak bersihkan diri. Mandi bersihkan diri segar dan wangi. Gosok, 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 begitulah caranya. Mandi bersihkan diri segar dan wangi. Gosok, 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 begitulah caranya. Gosok sana, gosok sini, cuci dan sental. Gosok sana, gosok sini, cuci dan sental. Gosok sana, gosok sini, cuci dan sental. Gosok, cuci dan sental. Sekarang basuh rambut. Boleh keringkan tak nanti? Ya, sudah tentu. Guna tuala tak ada masalah. Basuh dan keringkan itu saja. Mandi bersihkan diri segar dan wangi. Gosok, 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 begitulah caranya. Mandi bersihkan diri segar dan wangi. Gosok, 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 begitulah caranya. Gosok sana, gosok sini, cuci dan sental. Gosok sana, gosok sini, cuci dan sental. Gosok sana, gosok sini, cuci dan sental. Gosok, cuci dan sental. Seronok, bukan? Sekarang awak boleh bersiap untuk ke sekolah. Selamat jalan. Hai kawan-kawan, ini kawan saya Encik Bas sekolah. Hey Bob, apa kata awak ikut saya ke sekolah? Tayar bas berpusing-pusing, berpusing-pusing, berpusing-pusing. Tayar bas berpusing-pusing perjalanan ke sekolah. Lihat Bob, mereka sedang menanam benih tanaman di sana. Tanaman tumbuh menghijau, menghijau, menghijau. Tanaman tumbuh menghijau perjalanan ke sekolah. Itu polis sedang membantu Nenek Hubbard. Bantu Nenek Hubbard melintas, melintas, melintas. Bantu Nenek Hubbard melintas perjalanan ke sekolah. Sangat bagus kan? Semua orang gotong royong membersihkan taman. Mari amalkan bandar yang bersih, yang bersih, yang bersih. Mari amalkan bandar yang bersih perjalanan ke sekolah. Berbakti buat saya rasa gembira. Berbakti buat kita tersenyum, tersenyum, tersenyum. Berbakti buat kita tersenyum perjalanan ke sekolah. Seronok kan? Jumpa lagi.